Area Jakarta International Street. Acara ajang penghargaan musik bergengsi Korea Selatan akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 di Jakarta International Stadium. Dan seperti apa persiapannya? Tentunya kita akan mengenai sekitar area Jakarta International Stadium. Ajang penghargaan musik bergengsi Korea Selatan. Acaranya pada hari Sabtu ya. Pemasangan railing pagar penonton di Taman Sisi Barat. Pagar pembatas penonton. Kemudian tenda ya, stand di pintu masuk sisi barat. Titik kumpul penonton. Nah, ini pintu masuk yang telah disiapkan ya. Dan pengamanan ketat oleh pihak pengamanan JIS dan juga satuan pengamanan pelopor. Area Jakarta International Stadium. Railing pagar pembatas terpasang di trotoar sisi barat ya, depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bang, kondisi trotoar sisi barat sangat bersih ya, karena semalam Jakarta diguyur hujan ya, jadi terlihat bersih dan pohonan tumbuh subur ya, ada bunga bougainville dan
pohonan yang menghiasi trotoar sisi barat ya. Nah ini taman BMW ya, tolong sekadet. Kita coba melihat pagar pembatas penonton atau railing pagar. Konser Twist pada beberapa waktu yang lalu, pemasangan railing pagar atau pagar pembatas penonton hingga kolong skadir ya, atau taman BMW, tapi terpantau untuk pemasangan railing pagar hanya di pintu sekitar pos penjagaan pintu sisi barat ya. Hei, pada ngapain? Hah? Lo sama siapa? Hah? Lo sama siapa? Ini kami. Oke, lanjut ya. Yuk. Hei, bro. Kabarnya gimana? Baik. Nanti lain waktu ya. Sepertinya ada pengecekan sound ya oleh tim Golden is oh ya, terdengar musik di dalam lapangan utama Jakarta International Stadium di halte Taman BMW. Oke, kemudian di kolong skadek Keram Barat terpasang ada beberapa tenda ya. Tentunya ini tenda penjagaan anggota Polri. Dan lagi-lagi untuk parkir masih menggunakan trotoar sekitar trotoar barat hingga selatan ya. Tapi besar kemungkinan akan di sterilkan ya pada esok hari saat acara ajang penghargaan musik Korea Selatan ya. Ini ada 3 tenda ya yang terpasang di kolong skadek. Masuk VIP kemudian VIP ya. Kondisi motor sekitar pintu VIP dan VIP yang mengarah ke pintu selatan ya.
pintu selatan, pintu masuk selatan, kemudian pintu luar selatan, pintu VIP ya, VIP, kemudian ini yang mengarah ke kampung Sembayam ya, pintu masuk Sembayam sisi utara ya. Oke, dan kondisi di Kolong Sekadek ya, Taman BW sisi barat, pemasangan tenda ya. Untuk ini adalah tenda pengamanan anggota Polri, kemudian area selatan ya, kemudian sisi utara Jakarta International Stadium. Oke, teman-teman, saya akan terus update hingga nanti ajang penghargaan musik bergengsi Korea Selatan yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium pada hari Sabtu 6 Januari 2024.